Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Publik selalu dihebohkan dengan tingkah laku Nikita Mirzani. Pembawa acara di salah satu TV nasional ini seringkali membuat kontroversi dalam karir keartisannya. Bahkan tak jarang netizen dibuat terperangah dengan tindakannya yang arogan. Tak jarang tindakannya tersebut membuat dirinya harus berhadapan dengan hukum dan mendekam di balik jeruji. Biar Pekam Lovers tidak penasaran bertanya-tanya dengan kontroversi artis tersebut. Berikut beberapa kontroversi terbesar Nikita Mirzani dalam karir keartisannya. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Buat tato di dada. Bukan rahasia lagi jika perempuan seksi ini terdapat beberapa tato di sekujur tubuhnya. Termasuk di bagian dadanya juga terdapat tato yang sempat membuat netizen heboh. Apalagi ketika ia tampil di televisi, tato tersebut seringkali terlihat. Namun ukiran tato di dadanya itu kini telah dihapus. Terseret prostitusi online. Bintang film Mama Minta Pulsa ini sempat berurusan dengan Bareskrim Polri pada tahun 2015 lalu atas dugaan keterlibatannya dalam kasus prostitusi online. Hal itu bermula dari tertangkapnya seorang mucikari bernama Robby Abbas. Pria tersebut menyebut Nikita Mirzani merupakan bagian dari artis tanah air yang juga terlibat dalam prostitusi online. Tetapi hal itu dibantah olehnya. Menurut mantan istri Sajad Ukraini, semua itu hanyalah gosip semata, dan dirinya mengaku tidak kenal dengan sang mucikari. Berseteru dengan rekan sesama artis. Perempuan yang sering tampil vulgar ini seringkali berseteru dengan rekan sesama artis. Tidak hanya satu atau dua artis saja yang sempat beradu mulut dengannya, melainkan lebih daripada itu. Di antara artis yang sempat cekcok dengannya adalah Zaskia Gotik, di mana pada tahun 2013 lalu Nikita sempat menyinggung persoalan pendidikan pelantun lagu Bang Jono yang hanya lulusan SD. Ia pun juga menuding jika perempuan yang disebut Ning itu adalah sebagai artis instan. Selain daripada itu, artis yang disebut Nyai ini juga sempat berseteru dengan Andika Pratama, dan baru-baru ini dirinya kembali menyindir artis terkenal Baim Wong. Operasi plastik. Nikita Mirzani tak segan-segan mengakui jika dirinya telah melakukan operasi plastik di beberapa bagian tubuhnya. Dalam channel YouTube Billy Saputra, dirinya mengatakan bahwa tidak hanya di bagian hidungnya saja yang dioperasi, melainkan payudara dan organ intimnya juga telah dipermak. Ia juga menuturkan dalam melakukan operasi plastik, wanita kelahiran Jakarta ini telah menghabiskan uang dengan jumlah yang tak sedikit. Melabrak pengacara. Pada tanggal 28 Agustus 2018 lalu, Nikita Mirzani melabrak pengacara mantan suaminya, Sajad Ukra, di mana kala itu keduanya sama-sama menjadi bintang tamu di salah satu acara TV nasional yang dibawakan oleh Hotman Paris. Pengacara yang bernama Elsa Sharif itu dilabrak karena dirinya tidak terima atas pernyataan Elsa yang mengatakan jika artis kontroversial tersebut telah merebut hak asuh anaknya dari sang mantan suami. Ia pun juga dituding menghalang-halangi Sajad untuk bertemu dengan putranya. Terlibat kasus kekerasan. Kekerasan
Belakangan artis 34 tahun ini tengah menjadi perbincangan publik dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap mantan suaminya yang bernama Dipo Latif. Pasalnya peristiwa tersebut membuat mantan suami jadi luka. Atas tindakan kekerasan yang dilakukan membuatnya mendapat ganjaran divonis penjara 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Sebelumnya Nikita Mirzani juga sempat melakukan penganiayaan terhadap seseorang bernama Olivia Maimandi yang mengakibatkan luka berat. Atas peristiwa tersebut dirinya harus mendekam di balik jeruji besi selama 3 bulan pada tahun 2012 lalu. Buka hijab. Siapa sangka jika artis kontroversi ini dulu sempat memutuskan berhijab. Langkah baiknya tersebut sempat menuai pujian dari warganet. Namun sayangnya tak lama kemudian jilbab yang sempat melekat di wajahnya itu dibuka kembali. Sontak tindakan tersebut menuai kritikan dan nyinyiran dari netizen. Dengan demikian Nicki pun angkat bicara bahwa dirinya masih belum kuat iman untuk mempertahankan hijabnya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika nama rasa senang jangan lupa di-subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.